السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحمد لله، di saat yang berkat ini saya sebagai PJK atau Jabatan Kuasa PAS Cawangan Balai Makmur merakamkan setinggi-tinggi penghargaan begitu tinggi sekali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mana yang kesempatan ini diberi oleh ada jemaah kita dengan percayanya kepada saya di atas asas-asas agama. Saya dalam keadaan tak berapa sihat di hari ini, tapi ingin tabarruk kebajikan untuk kita bersama, menyeru kepada kita semua berserta di dalam perjuangan Islam. Oleh kerana perjuangan Islam ini berdetik bermula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di akhir-akhir ini saya sendiri amat terharu oleh kerana adik-adik kita yang belum bersungguh-sungguh di dalam menterbiarkan diri sendiri, bukan orang lain. Dan jemaah kita ni ialah daripada dulu lagi, sejak daripada Asrahid Asrahid Banna Syed Kutub Abdul Qadir Audah, apa yang penting kepada beliau ialah dituntut kepada perjuangan Islam ini, jangan sekali-sekali tinggalkan semayang berjemaah. Yang paling besar sekali, Allah Ta'ala akan menyatukan hati-hati kita dalam perjuangan itu untuk menguatkan, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah yang lain. Maka itulah saya harap sangat kepada kita semua. Semangat memang setiap orang tersemangat. Tapi semangat hendaklah semangat kita dengan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala ingat kepada kita bahawa sebenarnya keistimewaan kepada kita ni yang bercampung diri di dalam jemaah Islam ini dijanjikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita: wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilu shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah berjanji dengan orang beriman dan beramal soleh. Setiap orang beriman, beramal soleh, tak kira lelaki dan perempuan, Allah sedia melantik sebagai khalifahnya. Bukan kita sendiri, kita lantik kita sebagai khalifah. Allah sendiri lantik sebagai khalifah di muka buminya. Sebagai wakil Allah di muka bumi, itulah besar kecilnya. Maka dengan sebab itu, dalam perjuangan Islam ini, sejak pada Nabi kita Muhammad SAW sampai ke akhir hidup kita, hendak kita berada dalam Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan mati berada dalam agama Islam, menyerah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kepada kita yang masih ada, diberi Allah Taala peluang dan kita lepas peluang ini. Dan yang tidak dikena pilih Allah Taala, amat-amat kita menduka citakan. Bahawa dunia ini ialah laluan kita untuk pergi ke akhirat. Bukan dunia ini tempat kita bertapa, bersenang lenang untuk semata-mata untuk memuaskan hawa nafsu. Dunia ini diuji Allah Ta'ala berbagai-bagai ujian. Macam saya sendiri diuji dengan berbagai keuzuran, dengan sakit. Tapi saya bersyukur pada Allah Ta'ala. Allah dalam keadaan ini hati saya sedikit tidak berganjak dengan perjuangan Islam. Oleh kerana itu di antara amanah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita. Dan kepada kita semua, amanah Allah Subhanahu Wa Taala. Datang hari tadi, apabila diberi ceritakan
bahawanya jemaah akan ziarah saya. Saya menangis. Sudah kerana menangis, bukan apa-apa tidak. Menangis di atas umat Islam yang mengucapkan syahadat tidak sudi dirinya untuk apa menghadiri bersama-sama di dalam perjuangan Islam. Menangis oleh kerana kita diasingkan oleh Allah Ta'ala di akhirat nanti. Di mana lagi kita ingin mohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Kalau kita tak ada sedikit pun sumbangan tenaga kita, harta benda kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dengan sebab itu di akhirat nanti manusia dipisahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang mana yang betul-betul sujud kepadanya, patuh padanya, taat kepadanya. Dan yang mana yang ingin benda-benda itu menjadi Tuhan kepada dia, diasingkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dengan ini saya ikhlas pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sekali-kali kita abaikan perjuangan-perjuangan dalam agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bukan semuanya boleh ikut kita macam mana saudara Rasulullah SAW. Kamu berkuah kepada Allah semampu kamu. Apa yang kamu mampu, kamu buat. Apa yang kamu mampu, apa nak boleh buat. Dengan sebab itu, ini di antara Rasulullah ingat pada kita. Oleh kerana martabat takwa ini begitu tinggi sekali, kemampuan seorang itu mengikut kemampuan yang ada pada dia. Dia boleh buat apa. Seperti yang pada rendah sekali ialah, di antara kita ialah dua perkara saya ingat. Pertamanya ialah sembahyang berjemaah. Jangan kita abai, jangan kita cuai seboleh-bolehnya setiap waktu. Dan jangan kita abaikan, jangan kecuaikan ialah dengan sembahyang sunat duha. Dan kita jangan cuaikan, abaikan dengan sembahyang sunat tahajud di malam hari. Ini antaranya Allah SWT mengajak kita semua apabila malam hari, bangunlah di malam hari untuk menyebut nama Allah, manggil nama Allah Ta'ala. Tata'jaifa junum ma'adil madhanya. Ia da'una rabbam khawfam wa tam'am wa mimma rizakanahum yunfiqun. Hendaklah kamu renggangkan badan kamu pada tempat tidur untuk bangun, menyeru, mengajak diri kamu supaya bertuhan kepada Allah dan kamu sentiasa taat patuh kepada Allah Ta'ala. Kamu mohon kepada Allah Ta'ala, iaitu hendaklah kamu menyebut nama Allah, arti memanggil Allah. Apa hajat kamu? Mesti dimakbulkan oleh Allah SWT. Dalam satu ayat Allah SWT ingat pada kita, mustaghfirina fil ashar. Allah SWT akan beri keampunan kepada siapa dia minta ampun dosa-dosanya di waktu sahur. Ya, di waktu di antara waktu sahur sebelum masuk waktu subuh. Maka itu di antara saya dengan sekadar ikhlas di hari ini. InsyaAllah di lain kali di Allah SWT kesiapan saya akan selamu lagi berhubung dengan pesanan wasiat kepada kita semua. Supaya kita jangan abai, jangan leka, jangan lalai di dalam perjuangan Islam ini. Semampu mana kita boleh kita buat. Dengan sebab itu, kita akhirnya saya mudah-mudahan mohon pada ada jemaah semua yang hadir dapat mendengar video ini. Sama-sama menadah tangan kepada Allah Ta'ala. Semoga perjuangan kita diberi Allah kemenangan. Amin. Ya Rabbul Alamin. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.